Guys, bertemu lagi dengan Upin. Wah, teman-teman, kalian lihat nih, di depan rumah Upin ada 3 motor balap. Pemiliknya sedang pergi berenang di pantai, guys, dan mereka menitipkan 3 motor balap ini di sini. Waduh, keren sekali motor-motornya. Upin disuruh jagain. Wah, bodo amat, aku males jagain. Upin akan pinjam motornya salah satunya, guys. Wah, kita tes kecepatan ini, katanya motor-motornya cepat-cepat. Ada 3 motor di sini ya. Yang pertama ada motor yang berwarna putih, yang ini warna merah, yang ini warna biru, tapi secara keseluruhan warna putih yang lebih banyak ya semuanya. Oh iya, guys, lebih banyak warna putihnya ini. Oke, teman-teman, kita pinjam salah satu ya. Upin akan tes kecepatan untuk 3 motor ini, guys. Wow, seperti apa motor-motor ini kalau kita pakai jalan-jalan ya, kira-kira. Katanya cepat. Upin jadi penasaran, guys, pengen lihat motor-motor ini apakah benar-benar yang cepat atau mereka bohong sama Upin. Begini aja, guys, kalau begitu daripada Upin sibuk jaga-jaga motor, kita parkir di dalam garasi aja. Oke, Upin parkir yang... Oh, Upin mau pakai yang warna putih, guys. Oh, nggak apa-apa deh, kita pakai yang warna merah aja ya. Upin masukin yang warna putih sama warna biru aja, dan kita pakai yang warna merah, teman-teman ya. Oke, 2 mobil sudah ada di dalam garasi. Kita sudah bisa jalan-jalan. Motornya sudah aman kan? Jadi kita bisa jalan-jalan, guys. Nah, ini dia. Tersisa satu motor nih, guys. Di sini motor Yamaha ya. Kayaknya motor Yamaha, guys. Ini dia motornya. Ini motor Yamaha yang berapa Upin juga nggak tahu, guys. Oke, kalau begitu kita langsung gaskan aja ya, teman-teman ya. Upin akan jalan-jalan dengan motor ini. Kita tes kecepatan, guys. Let's go. La 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 la. Ini motor orang, pinjam gak bilang-bilang, guys. Gak apa-apa kan, Upin disuruh jagain motornya. Kita pinjam aja dulu. Waduh, aku jalan-jalan di sini, guys. Wih, ngeng. Ngeng. Katanya motor balap. Emangnya bener cepat. Kita uji di mana ya, guys, ya kecepatan motor ini. Wah, sepertinya Upin akan... Oh, ini, guys, kita tes aja kejar kereta. Kalau dia bisa kejar berarti dia benar-benar motor cepat ya, teman-teman ya. Upin mau coba masuk di sini deh. Bisa nggak? Ada permen-permen galak di dalam. Kita tabrak aja ya. Oke, guys, kita tunggu sampai ada kereta yang datang dan Upin akan kejar kereta. Wow, kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Kita tunggu sebentar sampai ada kereta yang datang, guys. Upin parkir di sini dulu. Oh, ada kereta yang datang. Akhirnya ada kereta yang datang di sini, teman-teman. Mari kita uji kecepatan motor ini. Katanya cepat. Ayo kita lihat apakah beneran cepat atau tidak ya. Upin akan tes, guys. Kita tes kecepatan dulu, guys. Kita tes kecepatan melawan kereta api, teman-teman. Bagaimana, bisa nggak kira-kira Upin melawan kereta api ini? Aduh, kok nyangkut. Ini kena rel, guys. Nggak apa-apa, emang suka nyangkut begitu kalau namanya rel. Oke, guys, kita tunggu keretanya jalan dulu. Kita tunggu keretanya jalan sebentar ya, sabar dulu ya, guys. Keretanya apa sih akan langsung bergerak ini? Sabar, kita tunggu sebentar. Ayo kereta, woi kereta, cepat dong, aku mau mengejar kamu. Belum gerak juga ya. Sabar, guys. Kita tunggu beberapa detik lagi dia akan jalan. Nah, ini dia sudah bergerak dan Upin akan mengejarnya. Kita biar dia dulu sampai cepat ya, guys. Tenang aja, Upin akan mengejarnya, guys. Oke, sepertinya belum cepat ya, biarkan dulu, guys. Sampai cepat dulu, sampai benar-benar cepat. Oke, sepertinya sudah mulai cepat. Belum, Neng. Belum, guys, masih bisa dikejar ini. Oke, kita tunggu sampai dia cepat betul. Cepat, dan Upin akan mengejar. Kita kasih dia jalan duluan, guys. Oke, let's go, gaskeun. Sudah cepat belum? Belum kayaknya, guys. Kita sampai di sana, guys. Sampai lewat jembatan, guys. Kalau lewat jembatan itu sudah cepat sekali tuh. Oke. Sudah dekat jembatan, sudah dekat jembatannya dan langsung kita gaskeun. Ngeng, mari kita lihat, guys. Apakah motor ini benar-benar cepat? Wah, belum, guys. Belum cepat di kereta.
Wah, ayo gas genah. Bisa dilewati guys, berarti ini motor emang cepat. Oh beneran, ini mah motornya yang cepat guys. Keren-keren berarti. Mantap, itu kereta bisa dikejar dengan sangat mudah. Teman-teman, berarti apa ini kereta lambat ya? Kereta cepat guys, ini motornya yang cepat. Tuh, kan benar tuh. Nah, bisa dikejar. Berarti emang motornya mantap nih. Oke, kita balik guys. Sudah Upin uji dan ternyata benar ini motor cepat guys. Kirain mereka bohong sama Upin. Wah, ternyata beneran. Motornya beneran cepat guys. Wow. Oke, kita lihat ini banyak antrian ya. Oh, banyak antrian. Wah, banyak orang yang mengantri bahan bakar. Oke, kita bawa lagi ini ke rumah. Oke, let's go. Upin simpan di tempat yang tersembunyi ini ya. Biar yang dua bisa. Wih, kok bisa loncat begitu ini motor? Gokil dah. Keren sekali. Kita taruh depan rumah aja ini. Wah, sini aja. Gue pun malas jaga motor. Masuk guys.